Assalamualaikum. Malam ini anu lur, kita lagi ke mana aja, ke Kopi Lawang Pari. Ini di Desa Gatak Ngawen, Kabupaten Klaten. Kita bareng-bareng. Ini ada juga teman-teman semuanya. Ini tempat yang sangat menyenangkan, asik. Samping kanan kirinya sawah dan tempat ngopi yang paling nyaman, paling enak, dingin. Siang malam dingin, nah, siang malam dingin. Ini dekat sawah, you know, ini sawah-sawahnya ya, biasa. Jadi bisa untuk tempat ngobrol kongko. Ini depannya luas, belakangnya juga luas. Ayo kita nanti masuk ke sana, melihat-lihat seperti apa menu makanannya dan juga minumannya yang sangat enak, sangat asik. Oke, ayo lanjut. Malam ngopi. Hari ini kita ngopi bareng. Kebetulan kita ada tempat yang sangat bagus. Ini di tengah sawah posisinya, yaitu Kopi Lawang Pari di Desa Gatak Ngawen, Klaten. Ini adalah tempat ngopi yang sangat recommended. Jadi tidak hanya ngopi saja, tapi ada beberapa menu yang sangat asik. Contohnya ini adalah nasi goreng. Ini nasi goreng seafood. Ini wedang uwuh. Wedang uwuh, gulanya gula batu ini ya. Nah, terus ini juga ada wedang Kopi Lawang Pari. Ini yang luar biasa, juga mendoan. Dan di sini ada juga nih loh, jangan salah ini. Wah, deketin sini mas, ini ada bakminya yang sangat menjanjikan. Dan ini juga ada nasi goreng Lawang Pari ya. Nasi goreng khusus yang insya Allah enak. Dicampur, waduh, ini tahunya kemul. Dan juga tempe gorengnya, tempe goreng menduan. Kita coba mas. Wah, seperti apa rasanya nasi goreng seafood di Kopi Lawang Pari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pas, mantap, luar biasa. Jadi jangan nggak kesini, ini harus nyoba. Ini saya cobain ini. Ah, mantap sekali, kerasa sekali. Rasanya seafoodnya. Dan ini juga tahu kemulnya. Tahu kemulnya kita cobain juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mak krenyes. Jadi tahunya kecil, tidak besar, tapi rasanya sangat kriuk. Mantap. Nah, jangan lupa kalau ke sini. Dan juga menduanya. Menduanya kuningnya kayak kuning emas. Menarik. Tinggal kita nyobain rasanya. Nah, rasanya kita cobain juga ini. Dicocolkan ke sambelnya dulu, kecap, sambel kecapnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya memang sangat luar biasa. Ini dari menduanya. Jadi kalau kesini di Kopi Lawang Pari ini lengkap. Mau minuman, mau khas, mau kopi, mau wedang uwuhnya, mau wedang Lawang Parinya, juga nasi gorengnya sangat mantap. Termasuk juga tempenya, ini gorengannya bersih gitu. Bersih, kuning, juga mantap gitu. Silahkan datang ke sini, nikmati. Dan di sini juga sambil makan ini sampingnya sawah ini. Sambilnya sawah yang masih menghijau, luas. Hamparannya luas, kebetulan malam saya nggak begitu kurang bisa menunjukkan hamparan hijaunya, udaranya enak. Dan di sini dingin, siang pun juga enak karena di sini airnya selalu ada terus menerus, jadi nggak terasa panas lah. Pokoknya ini tempat yang pas kalau untuk ngopi dan untuk kongko, untuk ngobrol-ngobrol, merencanakan kegiatan, merencanakan tujuan, merencanakan keinginan-keinginan kita.
ke depan, besok, minggu besok, bulan besok, tahun besok, tahun depan, apa yang mau kita lakukan. Nah, rekomendasi saya, ayo jangan lupa ke Kopi Lawang Pari, Desa Gada, Ngawen Klaten. Kita nikmati dulu, ya. Luar biasa.